Baru-baru ini sebuah video menunjukkan acara pesta kolam air besar-besaran digelar di Taman Air Pantai Maya Wuhan, China. Video dan juga foto banyak dikatakan merupakan pesta perayaan Wuhan bebas dari corona. Musik dan lautan manusia yang berpesta tampak saling berdesakan tanpa menaati protokol kesehatan. Dikutip dari tribunwow.com dalam sebuah unggahan di akun YouTube media Cina, Jumat 21 Agustus 2020, terlihat lautan manusia yang tidak menerapkan jarak sosial. Mereka berjoget berdempetan di dalam kolam renang tanpa mengenakan masker. Sebagian orang terlihat menggunakan pelampung dan baju renang larut dalam alunan musik yang disajikan. Ada pula DJ dan beberapa orang di atas panggung yang memandu acara pesta tersebut. Taman Air Pantai Maya Wuhan diketahui merupakan bagian dari Taman Hiburan Lembah Bahagia Wuhan yang menjadi satu taman hiburan terbesar di China. Dikutip dari ABC News, setidaknya ada 3.000 orang yang hadir dalam acara tersebut. Acara ini menampilkan kolam bola air warna-warni serta kolam renang yang menghadap panggung besar. Ada pula sejumlah orang yang terlihat dihujani semprotan air. Wuhan selama 3 bulan terakhir diketahui sudah tidak menunjukkan adanya kasus positif COVID-19. Hal itu yang membuat otoritas setempat mengumumkan tiket gratis ke taman hiburan hingga akhir tahun. Sejak pengumuman itu, hampir 2,7 juta pengunjung telah menggunakan tawaran tersebut dan mengunjungi lokasi populer di seluruh Provinsi Hubei. Demikian Tribun News update kali ini, nantikan berita terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!